Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya, Cikgu Romainu. Hari ini kita nak belajar tajuk Lakaran Victoria. Oke, sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, oke, suka saya ingatkan, okay, lakaran ini merupakan satu topik yang amat penting dalam RBT. Okay. Sebab itulah kita belajar lakaran ni semasa kita di tingkatan 1. Okay. Jadi ada beberapa topik lakaran ini pelajar kena tahu sehinggalah pelajar habis tingkatan 3. Okay. So, sekiranya pelajar tak faham, tak berapa faham dan tak berapa pasti dengan tajuk lakaran, okay, sudah pasti pelajar akan bermasalah bila naik tingkatan 2. Dan begitu juga seterusnya pada tingkatan 3. Sebab apa? Sebab semua topik aplikasi teknologi tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 ada melibatkan lakaran. Baik. Okay, so apa yang kita akan belajar? Okay. Pertama sekali adalah kita akan tengok lakaran Victoria. Okay, lakaran Victoria. Okay. Yang kedua, dalam topik ini, kita akan belajar peranan lakaran. Apa peranan? Apa fungsi lakaran dalam reka bentuk? Okay. Yang ketiga, kita akan belajar teknik lakaran. Macam mana nak melakar? Ada beberapa jenis lakaran. Yang keempat, okay, dalam tajuk ini, kita akan menghasilkan lakaran asas produk. Okay. Lakaran apa? Dua dimensi dan berdasarkan daripada lakaran tiga dimensi. Ini telah pun kita belajar. Lakaran ni kalau cerita tentang dua dimensi, okay, ini ada pada topik awal tentang tingkatan satu. Dan begitu juga dua dimensi. Okay, bentuk-bentuk yang kita dah belajar sebelum ni, okay, seperti segi empat, okay, segi tiga, ini 2D. Kita nak buat lakaran jadi dalam bentuk 3D. Okay. Yang keempat, dalam topik ini, okay, kita nak memilih lakaran. Nak memilih lakaran produk yang terbaik. Berdasarkan apa? Berdasarkan elemen reka bentuk. Okay, nampak eh? Nah, ini topik yang kita dah belajar. Okay, elemen reka bentuk. Ada berapa? Okay, bagus. Okay, yang seterusnya kita nak nilai. Okay, kita nak nilai. Maknanya kita nak nilai daripada lakaran kita tu, kita nak nilai sejauh apa kekurangan dia dan apa kelebihan dia dan sebagainya. Dan selepas kita nilai, kita nak mencadangkan penambahbaikan. Okay, kita nak mencadangkan penambahbaikan. Okay, ini yang kita akan belajar dalam topik 4.1, okay, bab 4 lakaran Victoria. Okay. Kalau kita boleh tengok sini, biasanya ini adalah contoh lakaran produk. Okey, lakaran produk. Okey, kita boleh tengok okey, macam mana terhasilnya produk tu. Okay. Maknanya step by step. Okey, contohnya kamera ni. Macam mana kamera ni terhasil? Okey, daripada sini. Okey, pergi sini. Okey, hasilnya yang ini. Lakaran apa nama dia? Okey. Apa maksud lakaran? Apa maksud lakaran? Okey, lakaran adalah lukisan yang ringkas pada peringkat awal. Maknanya lakaran ni lakaran yang spontan. Maknanya kalau kita nak buat contohlah. Contohnya kita nak buat rumah. Okay, kita tidak terus lukis rumah yang pelan yang betul dalam yang kita tengok tu. Okay, kita akan lukis lakaran. Okay, mungkin kita akan lukis contohlah saya kata kita nak buat rumah kan. Mungkin kita lukis rumahnya bentuk macam mana. Okay, kita nak rumah yang macam ni. Okay, itu mungkin rumah kayu. Okay. Mungkin kita kata okey ada sini ada
tiang dia, okey. Ha, sini ada tangga dia. Ha, ini ada pintu, ini ada tingkap, okey. Ha, ini bumbung. Ha, mungkin kita boleh tulis bumbungnya macam mana. Okey. Ha, itu maksud dia peringkat awal. Okey, tanpa boleh kata tanpa maklumat yang lengkap. Okey. Tanpa maklumat, sorry. Okey. Okey, tanpa maklumat yang lengkap. Baik, okay. Itu maksud lakaran. Okey. Boleh? Kesusunya kita tengok apa peranan lakaran. Peranannya apa? Peranannya apa? Okey, peranan ni fungsi lah. Okey, apa fungsi? Apa guna? Lakaran ni guna untuk apa? Okey, lakaran ni untuk apa? Apa tujuan lakaran? Itu maksudnya peranan lakaran ni. Okey. Apa dia kata? Apa dia? Sebagai alat. Okey. Okey, sebagai alat. Okey. Boleh? Boleh? Okey, apa peranan lakaran? Apa peranan lakaran? Okey, nak bezakan, berbeza berdasarkan produk akhir yang akan direka. Okey, saiz dan skop projek, style tracker, pengalaman, aliran kerja dan jangkaan pelanggan. Apa maksud dia? Maknanya, lakaran itu berbeza. Kalau saya kata, okey, saya nak semua lukis kereta. Kalau ada 30 orang pelajar, okey, 30 akan mendapat kereta yang berbeza. Tetapi secara amnya, semua orang tahu kereta ada mesti ada tayar empat, ada tingkap, ada bumbung dan sebagainya. Ada lampu, ada brek, ada yang kita nampak. Okey. Boleh? Okey, itu peranan lakaran. Okey. Banyaklah. Okey, peranan lakaran. Okey. Tengok jenis-jenis lakaran. Okey, jenis-jenis lakaran. Okey. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis lakaran? Okey. Berapa jenis lakaran? Okey. Yang pertama, kita ada. Bola. Okey. Okey. Okey, kita akan sambung lagi pada pelajaran yang okey. Assalamualaikum.